Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini adalah hari yang berbahagia. Tenang. Jadi hari ini kita mau ngambil mobilnya Devi. Jadi gue surprisein Devi. Waktu itu dia pengen mobilnya itu direpingin. Gue bilang, yaudah sini mobil kamu udah, biar aku repingin aja. Warna apa katanya? Udah nanti aja kamu warnanya kamu terima ini. Ya gue gak tahu ya sekarang dia bakal suka warnanya apa enggak. Tapi warna ini kamu pernah sebut sebelumnya sih. Tapi dari sekian banyak warna yang pernah kamu sebut, ini adalah salah satunya. Soalnya emang ada beberapa pilihan, tapi aku gak tahu jadinya mana. Karena kan kamu pengen kemarin warnanya yang itu. Nah, nanti yang itu. Tapi bukan di mobil itu kamu pengennya waktu itu, mobil lain. Kalau tahu neon mobil gua. Ya. Aduh, nanti pokoknya. Mendereng banget. Pokoknya ini surprise buat kamu, semoga kamu suka. Okay. Semoga mobilnya diliatin sama semua orang. Bukan warna kayak aku dulu. Bukan warna kayak aku dulu. Tahu lagi punya mobil warna bunga, alay banget. Kenapa tuh bisa bunglon? Keren yang kamu lihat nih, kalau misal ada ini lampu, cahaya lampu. Jadi dia pelangi-pelangi itu jalan gitu. Jadi kayak, oh keren nih, hidup banget. Itu kamu ada penyesalan nggak dalam diri? Nggak ada waktu itu. Sekarang? Ya ngapain ya? Tapi keren loh, nah itu salah satu warna yang keren dari Pet Store. Adiska yang masih pakai lampu sekarang? Adiska dia lebih mentereng daripada Alphard aku dulu yang. Kenapa? Adis yang aku itu abu biasa, abu Dove gitu kan. Kayak abu kan bukan abu yang metalik banget. Kalau Adis Kai itu kamu tahu warna metalik yang bukan abu gitu. Tapi itu sebenarnya silver yang tahu aluminium monokrom gitu kan. Nah, warna itu Adi. Oh, kalau kamu lebih ke abu, kalau Adi lebih ke silver. Iya, lebih ke silver yang warna kayak kalau kita lihat tuh pantulan cahayanya banyak. Jadi guys, ini sebenarnya mau syuting hari ini. Gara-gara kamu, aku harus kesini dulu. Kan mau surprise-in kamu dulu. Gimana sih? Kamu mau surprise-in aku? Tapi aku yang datang. Kan ini kebutuhan kamu juga. Kamu ngambil mobil kan? Guys, by the way, hari ini Devi syuting sinetron terbarunya. Yang nanti akan tayang di Indonesia. Ya. Jadi apa ya? Asmara Dua Dunia. Tungguin ya. Darah suci. Nah, kamu jangan lupa sinetron pertama kamu apa? Aku mau darah suci. Gimana ya? Ayo coba jadi pamir. Ayo perakain dulu jadi pamir. Aduh, gigi aku kan lagi ada makanan. Gigi taring kayaknya, Mbak? Enggak. Kan sama makeup. Oh. Itu pakai gigi taring, guys. Ya pokoknya nonton aja. Jangan spoiler. Oh, iya. Guys, nanti pokoknya nonton ya sinetron terbaru Devi. Ya udah sekarang kita mau ngambil mobilnya Devi dulu, sekarang kita lihat aja. Jauh enggak? Oke. Enggak usah lewat situ. Oke, kita lihat warna apa. Allah, kok sampai mentereng banget. Ya. Hope you like it. Oke. Boleh lihat, itu udah nyampe guys. Jadi nggak boleh lihat. Nggak boleh, Epa. Itu mobilnya nggak kelihatan. Keren banget sih, parah. Ah, Dik, gue percaya sama lu, Dik, keren apa enggak? Gokil ya. Keren banget sih. Enggak, yang harus tutup ya. Boleh buka deh. Buka. Ya, satu, dua, tiga. Lihat. Ganteng banget. Ih, cakep banget aturnya. Kayak loko. Halo. Yang punya mobil aku. Keren banget. Bukan mobil aku. Bukan yang itu mobil kamu. Sini. Jadi ini dong. Bukan Dove, dia matte. Matte sama Dove itu beda ya? Di terang, dia terang. Coba cahaya. Coba. Tadi salah pakai ini mah. Tuh, nah tuh. Cahaya. Masih ada pantulan, tuh. Lihat tangannya. Ganteng banget kamu, Mak. Ganteng sih ya. Ayo suka kan? Tapi banget tadi. Aku gak zonk kan, ini warnanya. Enggak. Tapi aku kira mobil aku yang ganti gitu ya.
mobil yang ganti. Warnanya loko banget. Karena hari ini untuk ngambil mobil kamu, jadi aku pakainya abu-abu semua. Oh, sebenarnya itu kode ya. Sebenarnya kode ya. Yang penting Ayang senang, guys. Pokoknya kalian harus ngelakuin apapun demi Ayang. Cakep kah? Iya, cakep kan? Cakep. Cakep banget. Ganteng. Parah. Anak gua. Ini ganteng, emang ganteng. Tadinya tuh mau putih. Tapi putih kayak terlalu basic enggak sih? Mobil kamu juga kan putih kan? Jadi putih aja semua. Mau hitam biar ganteng. Atau akhirnya kamu kenapa pilih ini jadinya? Ini tuh masih masuk warnanya kemana aja menurut aku ya. Hitam masih mas, hitam iya, jadi kalau misalnya malam kamu akan kelihatan gelap, kalau di terang kamu akan kelihatan lebih terang, nggak yang terlalu maco laki kayak laki-laki serem gitu. Tapi warna ini juga kayak orang tuh akan ngira, wah mobil siapa nih? Rare gitu ya? Rare. Jarang. Aku mau kasih tahu ini ada motif baru di mobil ini. Kegesek guys. Yang gitu apa ya? Baru nyampe sehari. Malamnya langsung. Yang udah berapa banyak mobil kamu yang aku lecet? Banyak, tapi guys, beneran ya, sumpah enggak pernah gagal yang namanya gua wrapping mobil di Max Decal. Selalu di sini ya? Max Decal. Selalu aku di Max Decal karena menurut aku Max Decal itu benar-benar OP banget. Ini pasti di dalamnya ini cat kamu yang apa? Yang goreng. Bisa kamu yang goreng. Jadi dia kan mengikuti body banget ya. Jadi Max Decal itu semua warna tuh ada. Dan sekarang tuh ada versi PPF yang baru 9800. Sama kayak yang punya aku di Maserati itu yang hah? Yang kilat banget, persis sama kayak cat mobil. Oh, jadi stiker tapi jangan takut jelek karena emang dia mirip banget sama cat mobil. Kan sebenarnya tergantung warna apa yang kita pilih. Enggak sih, masangnya juga kalau masangnya nggak pro pasti ada apa sih gelembung-gelembungnya gitu loh guys. Bener. Pasang anti gores. Bener. Oke. Okay. So, buat kalian ya, nih gue ingetin yang mau prepping mobil langsung aja inget Max Decal. Nih Instagramnya, Max Decal. Cepet juga, ini baru dimasukin hari Senin. Sekarang hari Kamis. Ya. Tiga hari doang lah yang. Keren ya. Emang kamu biasanya berapa hari? Maserati seminggu. Kok bisa lebih cepet? Karena Maserati aku mungkin lebih susah kali ya. Bodinya. Nah, bodinya kan lebih likuk-likuk. Oh, ini kan kayak lurus aja gitu ya? Oh, ini kan kayak kotak lurus aja. Emang dulu Alphard juga yang dulu aku masukin juga 4 hari doang. Are you happy? Happy. Happy? Happy. Semoga mobilnya berkah ya buat kerja. Amin. Oke, semoga semangat kerjanya. Amin. Tripnya panjang. Amin, amin banget. Biar ayang nyayur. Iya, kalau dia banyak duit, ntar nikah dia aja yang bayar. Tujuan dia itu guys, nggak bisa. Pantesan dia kayak, ayo kita nabung bareng yuk, maksudnya apa? Nabung bareng, tapi yang nabung aku? Enggak ya, tetap aku masukin. Tapi aku mungkin 1.000, kamu 10.000 gitu. Mana sih? Kita ada guys. Sudah guys, kita ngobrol-ngobrol aja langsung sama orangnya. Oh gitu, oke. Yang mana sih belum kenal? Gimana? Halo kakak. Mantap. Ini adalah tim dari Max Decal ya. Iya. Siapa? Biasanya ada Kofran sama ya. Kalau Panopian enggak pernah sih. Enggak pernah ke ini. Biasanya Kofran yang handle semua. Kofran itu yang punya Max Decal. Tapi kebetulan banget ya ada di dekat rumah kamu ya. Ini tuh baru, di Bintaro. Oh iya. Kemarin di mana? Kemarin di Rawa Mangun ya. Biasanya. Kayaknya kok cepet banget 3 hari. Iya dong. Soalnya gua Max Decal. Aku kan sering banget juga diganti warna. Max juga kalau misalnya stikernya dibuka, itu dia nggak lengket di bawah. Jadi warna aslinya nggak cocok. Warna aslinya nggak cocok. Karena kan banyak cat. Iya, karena kan banyak apa wrapping yang lain ya. Betul. Kalau misalnya dicopot tuh merusak cat. Ini warna wrapping juga bukan kok? Bukan. Oh bukan, ini warna cat ya? Pasti warna cat. Kayak glossy banget. Betul. Itu warna wrappingnya. Itu warna warna. Nah, ada pink-pinknya. Kalau ini memang mobil ini yang baru kita bahas. Kalau misalnya ada warna baru, apa nyobanya di sini? Ya. Tapi itu nanti warna baru katanya. Ya, warna yang best seller juga. Namanya? Namanya Matte Chrome Grey. Guys, kalau kalian mau kayak aku gantengnya asli, namanya Matte Chrome Grey. Iya. Tapi gokil banget ya. Dari luar, aku kira terang loh warnanya ini. Iya. Awalnya aku kira terang.
dalam ya warnanya ya. Solid. Ya udah guys, thank you buat kalian yang udah nonton. Besok next gantian aku yang surprisein Ais warna mobil. Kayak gitu tuh warnanya tuh. Ya udah, ayang. Karena dicarikan. Ini gini aja. Warna BMW aku enggak milih, kamu yang milih. Oke. Next-nya berarti ya mobil dia. Oke, kamu yang milih. Kita lihat apakah warna yang kamu pilih sesuai. Thank you. Thank you ya. Siap. Thank you. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.